Dia bola terus Marcelo. Aduh, shit, pelanggaran sih. Cristiano, weh. What the hell, man? Bangun Cristiano. Ayo, shit, apa ini, shit? Lawak anjir, ini apaan? Cristiano, Chris, aduh, Cristianto. Casemiro, shooting maut. Wah, shooting maut dari Casemiro ditepis oleh Manu Neuer. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gua si Rapul di channel Rapul Main Game. Brother, gimana nih kabar lu semua, bro? Baik lagi di konten namatin Real Madrid juara UCL 3 tahun berturut-turut 2016, 2017 dan 2018. Dan sekarang gua masih ada di fase 2016 di babak quarter final first leg kita bertemu Bayern Munchen. Kita bakal namatin UCL 16 make Madrid di PES 16, bro. Buat lu yang belum nonton video sebelum-sebelumnya bisa cek di deskripsi aja, ada playlistnya lengkap banget. Oke, okay, let's go, kita mainkan, bro. Di sini kita bakal bertemu Bayern Munchen di first leg. Kita cek dulu untuk kompetisinya, di mana ada Arsenal ketemu PSG, ada Zenit ketemu AS Roma, Barcelona ketemu Wolfsburg di babak quarter final ini. Jadi kalau di aslinya kan di finalnya tuh Real Madrid ketemu Atletico, tapi di sini Atletico nggak ada, jadi udah pasti tidak sesuai, tapi nggak masalah. Dan untuk goal ranking atau top score ada Cristiano Ronaldo, udah nyetak 16 gol. Dan emang Ronaldo di tahun 2016 nggak ada obeng. Disusul Aguero yang cuma 9 gol, Lewandowski 8 gol. Sedangkan untuk top assistnya juga ada Cristiano dengan 5 assist bersama Bang Benzema. Terlalu OP emang Cristiano di tahun 2016, bro, ya. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita cek dulu sebelum mulai gamenya. Superstar 10 menit, gak ada legend ya, superstar aja. Kemudian kita langsung advance time, next match. Kita akan bertanding melawan Bayern Munchen di Santiago Bernabeu dengan jersey warna putih dan juga merah dari Munchen. Kita game plan dulu. Kalau di tahun 2016 tuh Munchen kalah sama apa ya? Gue lupa dah, kalah sama Juventus kah? Kita cus Manueli. Kemudian kita Real Madrid. Oke. Okay. Oh, kalah sama Atletico ya. Golnya Saul yang menggocek-gocek seluruh dunia. Benzema naik, Cristiano naik. Mantap sekali. Tapi cadangan gue pula turun. Pepe kita ganti. Siapa nih Pepe? Nacho kita bawa. Mariano dia sampah. Lalu ada juga Isco lagi turun. James. Apakah kita mainin James? James dulu kali ya. Kita mainin James Rodriguez jadi AMF. Oke. Okay. Nice banget. Ini kayaknya udah oke sih. Oke, udah aman, let's go, kita mainkan, cuy. Madrid mau Munchen di UCL 16 perempat final, let's go, bray. Kick off. Ini dia Santiago Bernabeu yang akan menggelar pertandingan big match antara Real Madrid bertemu Bayern Munchen. Pemain sudah berbaris di tunnel stadium. Ramos masih muda mukanya, Manuel Neuer juga muda, masih ada Mehdi Benatia di Bayern Munchen. Nabrak-nabrak dulu, biasalah namanya juga mod, pasti nabrak-nabrak itu wajar ya, nabrak-nabrak stadium. Ada Dani Carvalho juga masih muda, Marcelo Zalianti, Casemiro, masih ada Mario Götze, bro, di Bayern Munchen, Douglas Costa, Frank Ribery, Arjen Robben, kemudian juga ini siapa, Xabi Alonso, David Alaba, Philipp Lahm, kemudian Jerome Boateng, Mehdi Benatia, dan sang kapten Manu Neuer. Tiga wasit yang udah kita swap pakai uang Papa Perez. Udah kita swap, cuy. Ramos, Neves, Varan, Carvajal, Marcelo, Casemiro, Toni Kroos, James Rodriguez, dan trio BBC siapa lagi kalau bukan Bell, Benzema dan Cristiano. Udah ada logo ini ya, 10 kali juara di situ. Dan mereka bakal membuat sejarah dengan 3 kali juara beruntun di tahun 2016, 17 dan 18. Buat fansnya Madrid nih pasti tahun-tahun berjaya mereka. Buat Decul pasti cuma bisa nangis, bro. 2016 Decul kalah sama apa ya? 2016 kalah sama Atletico, 2017 kalah sama Juventus, 2018 kalah sama AS Roma. Decul memang cupu. Aduh, aduh. Ini dia squad dari Bayern Munchen dengan formasi 4-5-1 atau 4-3-3 juga ya, 4-5-1. Formasi ini, bro, formasi pohon cemara. Betul kayak pohon cemara, anjay. Philipp Lahm sebagai pemain senior di Bayern Munchen. Benzema ancang-ancang bersiap kita perempat final UCL first leg. Let's go, bro. Juara yuk. Real Madrid pada masyarakat Madrid bersiap merayakan juara 3 kali berturut. Toni Kroos. Ih, kenapa anjir tiba-tiba Tisoledat? Tiba-tiba Tisoledat anjir. Berbahaya cuy. Wah, langsung dicungkil nafas. Berawal dari kebodohan Toni Kroos yang tiba-tiba
kepleset. Langsung corner Bray. Berbahaya Bray. Casemiro heading. Nice. Third bell pada Casemiro. Benzema cuy. Karim Benzema serangan balik cepat. Karim. Santai dulu pada Marcelo. Para Cristiani. Casemiro. Aduh. Di blok bro. Gua kira bakal gol itu udah selebrasi tuh. Pertahanan yang baik dari Bayern Munchen. Senang balik sekarang Bayern Munchen. Tapi Marcelo gagal. Wah, pada Arjen Robben jalan speednya. Arjen Robben. Ramos bayangi. Ramos nice banget Ramos. Santai gaming bro. Dani Carvajal. Toni Kroos. Hamid Rodriguez. Gareth fucking Bale. Waduh, di sliding. Masih dapat dong Bale dong. Dani Carvajal pada Gareth Bale. Aduh, kepotong sama Douglas Costa. Mario Götze. Perang Ribery. Gak bisa lu lewatin Dani Carvajal. Terlalu tangguh cuy. Mana lu? Mau kemana lu anjay? Ha, rebut nice. Toni Kroos. Jangan bodoh lagi. Jangan tiba-tiba kepleset. Casemiro, Varane, Ramos, James Rodriguez, Marcelo masih, Cristiano, James, Benzema, Cristiano gagal menggocek. Rebut cuy, mampus. Casemiro, Dani Carvajal, San dari sisi kanan yuk. Dani Carvajal. Pada Benzema maksudnya, aduh, dibayang-bayang oleh di Benatia. Kurang cepat gue passingnya tadi. Aduh gak dapet. Untuk Brody. Robben. Mampus loh. Casemiro dapat pada Cristiano. Cristiano kepada Benzema. Set. Cristiano. Aduh, di blok bro. Shooting cong-cong keadilan dari Cristiano. Rebut cuy. Mario Götze. Douglas Costa. Lam. Ih, bisa kayak gitu anjir. Wadaw, keren banget pasti dari Robben. Kita kegolan duluan oleh Mario Götze. Bayern Munich take the lead. Memimpin dengan skor 1-0. Passingnya Robben keren banget bro. Lihat ya Robben kepada Douglas. Douglas pada Philipp Lahm. Philipp Lahm pada Robben nih. Set langsung kaki kanan lagi. Bisa gitu. Gak make sense ya. Robben kaki kanan tuh udah paling gak make sense. Gak apa-apa kita balas. Kita balas bro. Anjir. Tony Kroos gue kenapa ya? Kayak culun gitu ya. Lewandowski. Douglas Costa lagi. Lewandowski. Pressing boy. Nice. Toni Kroos. James Rodriguez. James Rodriguez pada Cristiano Ronaldo. Benzema. Terlalu mudah bagi Mario untuk menyamakan. Karim Benzema mencetak gol. Berselebrasi dia. Dan ini menjadi asis ke-6 untuk Cristiano ya. Bro dari James Rodriguez. Melihat celah. Terobosan pada Cristiano. Slebeo. Tidak offside. Cristiano kontrol. Kontrol bola. Passing pada Benzema. Kontrol dikit. Sontekan mendatar dengan mudah memperdaya Manu Noya. 1-0. 1-0. 1-1. Menit 27. Rabut bro. Nice sekali Toni Kroos. Toni Kroos pada Benzema. Benzema. Gol kedua langsung Benzema. Waduh, ditepis. Tong-tong kali dalam Benzema ditepis. Rabut bro. Aduh, gagal merebut. Gagal pressing. Mario Götze. Xabi Alonso. Perang Ribery. Mau kemana lu? Nice sekali Gareth Bale. Benzema dapat bola ya. Gareth Bale. Benzema lagi cuy. Cristiano. Casemiro. Shooting maut dari Casemiro. Ditepis oleh Manu Neuer. Menghasilkan corner kick bra. Corner kick nih bra. Gol gak sih? Ini udah fix gol gak sih?
Lalu cross kepada Sergio Ramos. Waduh, terlalu tepat di pelukan atau di tangkapan dari Manu Noya. Satu sama. Masih satu sama. Mau kemana bro? Masih dalam jangka. Si Gareth Bale ngantuk. Lagi main bola ngantuk bro. Jerome Boateng. Ribery. Carvajal, nice sekali Carvajal. Varane, Casemiro, dan Ramos, James, Cristiano. Cara pada Benzema, nice ball Benzema. Masih kepada Gareth Bale tapi tidak nembus. Kita udah bagus passing-passingnya ya. Passing. Untung aja dapat lagi. James Rodriguez. Cristiano Ronaldo. Benzema. Aduh, sit, pelanggaran tuh sit. Enggak pelanggaran, bro. Rebut lagi. Enggak kerebut. Mundur manis. Xavi Alonso. Rebut. Aduh, enggak kerebut. And it's Robin. Marcelo, jangan bodoh, Marcelo. Robin. Pada yang terhormat Lewandowski. Oh my god, bisa kayak gitu loh. Lagi-lagi Robin asis. Enggak benar cuy. Langsung balas yuk. Bayern Munich. Ya elah kagak keoper lagi. Masih dapat cuy. Carvajal. There are a few waiting for it. Carvajal, bel. Plays it backwards and they'll try again. James Rodriguez. Cristiano Ronaldo. Masih dapat cuy. Masih dah alah, padahal udah menit 45 plus 6. Masih dapat kah? Yah. Masa kita kalah, bro? Bisa-bisa kita kalah, lihat dong statistiknya. 7 shooting gua berbanding 3 dia 2 gol. Hoki banget Munchen. Hoki parah. Babak kedua ya bisa yuk. Cristiano belum ngegol ini Cristiano. Well, I'm sure the managers talk the talk. Now it's time for these players to walk the walk and deliver a rousing response to a rousing talk. Nah, gua harus sangat-sangat serius. Nice sekali. Bell dengan speednya. Cristiano Ronaldo. Baru kita bahas Cristiano baru nyetak gol. Langsung nyetak gol. Si gol ke-17 Cristiano di kompetisi ini. Bro dari Gareth Bale menyisir sisi kanan lapangan. Berlari mandu body dengan Jerome Boateng tapi masih tangguh Bale. Kontrol melihat bergerak Cristiano dikasih passing kontrol Cristiano shooting mendatar. Brom. 2 sama. Ayo comeback yuk. Comeback yuk. This is quite a battle. 1 gol dan 1 assist dari Cristiano Ronaldo. Will be close between two strong sides like this and I think that just goes to Hello, pressing. Aduh gagal. Douglas Costa. Tengahnya, bro. Lu enggak lihat gua. Berbahaya, bro. Nice sekali James. Toni Kroos. Gareth Bale. Jangan ngantuk, Bale. Bale suka ngantuk. Masih dapat. Kasih Bale lagi, cu. Bale lagi, nice banget. Bale. Aduh, terlalu pelan dari Gareth Bale. Bawah. Aduh, tengah nata. Tertipu. Dapat dong. Ramos. Marcelo. James, Cristiano, Benzema, Cristiano, Cristiano maksudnya bro, Marcelo, kita kasih umpan aja. Bale mau salto. Mundur. Douglas Costa. Mundur gan, masih 2 sama gan. Mario Götze. Masih good at. Nice sekali Casemiro membaca pergerakan. Gareth Bale. James. Benzema.
Benzema, Real Madrid, Tony, Tony, Bell, aduh nggak dapat Bell, diintercept oleh Mehdi, mundurkan, rebut bro, nah ini pressing, aduh gagal pressing bro, bahaya sekali, out sih, ya kali nggak out, out lah, kayaknya Hamesnya harus kita ganti ya. Kayak yang kurang gitu James Rodriguez pada malam hari ini. Tapi kita cetak dulu golnya lah, biar 3 gol dulu yuk. Cristiano di sana. Cristiano mengutak-ngatik bola dari pinggir cuy. Cristiano! Oli dali moli, bro. Gila emang Cristiano di 2016 tuh gak ada obeng. Dari pinggir mengutak-ngatik bola. Bro juga ngocek Robin. Nyisir ke sisi kiri. Dribble ke tengah. Lurus aja, gak di pressing Robin doang. Lurus shooting kencang. Oh elah, Cristiano dikasih ruang. Apakah Munton bercanda ya kan? Apakah Konami bercanda? Rebut, nice banget Benzema. Tidak pelanggaran dong Benzema. Benzema pada Gareth Bale. Menjadi 4-2 skor sekarang. Trio BBC sama-sama cetak gol semuanya. Rodrik kebodohan Mehdi Benatia yang ya elah di depan El Karim de Benzema berani-beraninya kontrol bola kayak gitu. Kontrol kotak penalti. Cungkil gaming dan di heading mount. Boom. Neuer juga bingung lah gimana coba. Mehdi Benatia dikasih main. Kita ganti James dulu, bro. James kita ganti sama Luka Modric. Modric CMF berarti ya. CMF, nice. Oke. Kita udah unggul 2 gol. Mario Götze. Udah unggul 2 gol, bro. Jangan sampai kegolan lagi. Harus fokus, harus tenang. Jangan sampai kecolongan. Mau kemana lu, Ribery? Lu mau kemana lu? Gua bayang-bayang, gua pressing. Aduh, bahaya. Dani Carvajal, Dani. Ramos, heading dong, Ramos dong. Ya kali disalto sama Muller tiba-tiba gitu. Gak make sense. Kita oper aja santuy, oper santuy. Ramos, Casemiro, Toni Kroos, Carvajal, Babang Benzi kepada Gareth Bale. Cristiano! Oh ho ho! It's a fucking hat-trick from Cristiano Ronaldo. Kita berlari dulu bro, berlari ke tengah lapangan rumput yang hijau. Tetenet. Bola di kakinya. Hat-trick dengan indah. Bertubi-tubi kita serang. Bell, passing Bale di shooting tapi di blok, dikontrol, dibuang. Benzema, ih kontrol yang baik, dipasih pada Cristiano, kontrol lagi, shooting slebel dan gol ketiga dari Cristiano membuat skor menjadi 5-2. Kingsley Coman masuk menggantikan Frank Ribery. Ini kayak musim perdananya Kingsley Coman ya, kalau nggak salah. Rebut bro. Nah, mati loh anjing. Benzema pada Cristiano pada Gareth Bale. Gareth Bale. Aduh, baru mau nyanyi gua. Mundur sayang. Mundur bro, nice. Toni Kroos pada Gareth Benzema dibuang oleh Mehdi. Toni Kroos shading dapat lagi Casemiro. Marcelo, Cristiano. Cristiano Marcelo. Aduh masih dapat Benzema, tapi Benzema tidak nengok. Tapi dapat, aduh nggak dapat. Aduh. Mundurkan.
2 menit 84 kan. Comeback sejati ini cuy. Mampus. Carvajal kepada Gerd Bale. Gerd Bale kepada Benzema. Benzema kepada Gerd Bale. Bale kepada Dani Carvajal. Apakah akan jadi gol lagi dari Cristiano Ronaldo? Oh my god, tipis sekali pemirsa. Enggak jadi gol keempat. Ayo lo, mau kemana lo, Manu yo. Ke belakang. Nice. Aduh, gak dapet. Abala. Gak dapet dong. Nembus anjir, Varane. Aduh, Varane. Tiba-tiba kayak gitu Robin. Tiba-tiba lo kayak gitu lo. Gak bisa lah. Yang ngotak dikit lah. Kita oper aja, persantuy. Kalau oper gue Cristiano pada Marcelo. Dribble terus Marcelo. Aduh shit, pelanggaran shit. Cristiano, wey, what the hell man. Bangun Cristiano. Ay shit, apa ini shit. Lawak anjir, ini apaan. Lawak parah. Lawak gaming. Wah, perhelatan duniawi dari Konami. Mau kemana bang? Casemiro dapat, nice. Masih ada waktu, yuk. Cetak gol lagi yuk. Nice sekali. Benzema, aduh, kurang ke tengah passingnya dari Bale. Dan beres boy. Itu dia untuk pertandingan leg pertama kita. Berhasil comeback dengan skor akhir 5-2 untuk Real Madrid. 3 gol cetak oleh Cristiano dan 2 gol lagi cetak oleh Benzema dan Gerd Bale. Terlalu tangguh memang Cristiano di tahun 2016, nggak ada obeng. Jadi man of the match. Kita next saja. Kita lihat pertandingan lain hasilnya bagaimana. Arsenal kalah PSG 3-1, AS Roma unggul 1-0 atas Zenit, Barcelona menang 2-0 atas Wolfsburg. Dan di leg kedua bakal gue mainkan di next video ya. Entah itu besok atau kapan lah, serah gue lah ya. Ini channel-channel gue ya kan. Oke bro, segitu video kali ini. Thank you udah nonton dan saksikan terus perjalanan Madrid juara UCL 3 tahun berturut-turut, 16, 17, 18 yang gue mainkan sesuai tahun PES-nya. Dan untuk babak selanjutnya yaitu quarter final leg kedua yang akan gue mainkan nanti, entah itu konten atau live. See you next time brother, bye-bye.